Informasi lainnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berduka atas gugurnya 4 prajurit Kostrad akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Paro Nduga, Papua Pegunungan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan pendekatan smart power dilakukan dengan mengombinasikan kekuatan prajurit dengan pendekatan humanis. Pendekatan smart power akan mengedepankan intelijen dan teritorial, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Ya, ini pendekatan smart power kan tadi ya. Kedepankan smart power Pak ya. Ya, intelijen dengan kita maksimalkan operasi teritorial di sana. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Empat prajurit Satgas Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrad gugur usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Empat jenazah anggota TNI tersebut sempat disemayamkan di Mayonif 7543 Kostrad dan kemudian diterbangkan ke daerah asal masing-masing. Usai diberangkatkan dari Papua, tiga dari empat jenazah anggota TNI yang gugur tiba di pangkalan AU Adi Subamo Boyolali, Jawa Tengah. Setelah dilakukan upacara penerimaan jenazah, ketiga almarhum langsung dibawa ke rumah masing-masing. Jenazah almarhum Praka Anumerta Miftahul Firdaus tiba di rumah duka di Dusun Jaragan, Boyolali, Jawa Tengah. Keluarga mengaku kepergian almarhum membawa duka mendalam. Ini memang anak ini alhamdulillah termasuk anak yang memiliki dedikasi tinggi, semangat juang masa kecilnya, karena saya tahu persis dari masa kecilnya sampai remaja sampai dia jadi prajurit, itu anaknya yang sangat humble dan baik kepada keluarga, teman-temannya. Sementara di Bandung, Jawa Barat, isak tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Anumerta Darmawan tiba di rumah duka di wilayah Cicahem, Kiara Condong. Usai disembayangkan, jenazah Pratu Anumerta Darmawan langsung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cikutra, Kota Bandung. Prosesi pemakaman dilakukan secara militer. Sebelumnya, kontak tembak dengan KKB di Nduga, selain menyebabkan 4 prajurit TNI tewas, terdapat 2 korban lainnya yang masih menjalani perawatan medis di RSUD Mimika akibat luka tembak yang dialami. Tim Liputan Kompas TV.